Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur milik Allah. Ayah ibu nanti. Oh iya. Biar generasi dekat sapa yang ada ibu ibu. Bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Hari ke berapa ini? 12 ya. Hari Ramadan kan itu. Kalau Sabar belajar sekarang apa? Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan setelah sekian lama baru masuk lagi ke hari. Sesuai dengan yang temanya sudah dipublikasikan, Ramadan ini sering ada yang menyebut Sahrus Shobr, bulan Shobr. Jadi kalimat yang betul itu Shobr, hanya kita tidak, kita kadang dimensyurin, jadi menyebutkan nama Sabar. Padahal Sabar, Sabar dengan sanasi tingsau, Sabar artinya singa. Jadi kalau kita nyebut sing sabar, artinya sing singa. Yang betul as-sabr. Kalau as-sabr singa, kalau as-sabr sabar yang kita makan. Tapi karena lidah kita begitu sulit, anggap benar sama dengan saya yang sampaikan dulu di sini. Ketika kita menyebut puasa dengan istilah saum, saum itu artinya nawar barang. Saya sedang saum, hari sedang nawar barang. Yang betul pakai saum. Nah, sana sih dengan sabar itu stop. Tapi damailah ini, maka benar. Sabar, kenapa ada perhatian penting? Bahkan bulan Ramadan disebut bulan sabar. Karena terkait dengan surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini kepentingan orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Makanya bahasa kita kurang tepat. Kiri-kiri mayur sabar ke ayah batasnya. Itunya. Kiri-kiri sabar ke ayah batasnya. Padahal bukan sabar ada batas, batasnya itu sabar. Saya ulang, bukan sabar ada batas, tapi sabar itu batas. Jadi batasnya itu sabar. Karena sabar jangan kebanyak kulejiu, dicabok pipi anukaku bikin mengecang. Eh, tapi sabar umpamai. Karena sabar gambar pikir. Dia dalam Al-Quran. Gambar orang sabar bisa jadi ngangkat ya, berperang melawan orang-orang kafir itu sabar. Ini sabarnya lain sien, lain cicing. Kalau cicing mah tahu kok kawan. Sabar bisa jadi tadi saya sampaikan di Quran. Lihat di Quran ada orang-orang yang sabar untuk mengalahkan orang-orang yang maka apa itu sabar? As-sabru artinya habsun nafsi bima yaqta. Menahan diri artinya ada sesuatu yang ditahan. Apa yang ditahannya? Bima yang roh, sesuatu yang gak cocok dengan diri. Dalam kita, sahabat-sahabat sekalian, gak semuanya hidup cocok dengan diri. Kadang berjalan cocok di kampung, di pekerjaan. Kadang pulang dalam keadaan nyaman, pergi sumangat, kenapa cocok dengan diri. Tapi kadang hari besoknya banyak kejadian yang gak cocok dengan. Kadang kita pulang ke rumah tenang tinggal istri badan. Tapi kadang mudah tinggal dengan pemandikan. Artinya gak cocok dengan keinginan. Kadang ketika kita ibadah bersemangat luar biasa, mikir malas, malas. Nah, disinilah dalam hidup gak selamanya kita akan mendapatkan sesuatu yang cocok dengan keinginan. Karena hidup ini bukan surga. Dalam hati akan terus bahagia. Dan hidup ini bukan bermaka, dalam hati akan terus. Kita pernah ngalamin kan 2 tahun 2020-2021 COVID-19. Ada yang sudah pernah kena sih. Satu lulusan dengan kita, Elsie,
lulusan Coki. Jadi saya sama 2 tahun luar biasa. Tapi akhirnya berlalu. Banyak hal-hal berat yang kita hadapi ternyata berlalu. Dan banyak juga hal-hal yang membahagiakan akhirnya berlalu. So, tinggalin. Jadi Pak Anten bahagia. Tombol-tombol dan ancan rumus gak yang di Pak Anten. Semangat, guys. Jadi, bahagia. Gak ada orang apa Mas Mika itu cici kedua undimu memaya rakyat resepsi di mana, tapi rata-rata bahagia di pokok itu bahagia. Tapi setelah bahagia biasanya langsung seorang yang terakhir masalah mulai dan setelah Mika aku tinggal di mana di cici di pokok mertua juga tengah bundelnya berpraktek sukenya di kedua pak. Para pandula itu belum takut terjadi. Selalu kiri dua kayak yang belum pernah kita bahas di sini. Mau beli beras di Careka, yang beli dari segala pihak semua. Jadi kita nggak bebas tuh. Bingung pak, mau makan tidak punya uang. Kemudian kontrakan aman sudah punya. 10 tahun tak kunjung punya putra. Jadi masalah oke. Okay. Hari itu akan terus hidup siklusnya duka. Kenapa? Karena hidup itu seluruhnya ujian. Nah, makanya saat ini posisinya adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, lidah kita tidak mengeluh, tidak mengadu. Hati kita tidak suzon terhadap Allah. Itu namanya salah. Quran surah Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu. Di sini ada dua kalimat. Isbiru wasabir. Sering terjemah kemenang itu diartikan bersabarlah dan kuatkan sabar. Nah, para ulama tafsir ternyata di sini ada dua kesamaran. Pertama, isbiru, Allah memerintahkan kita sabar. Dalam hal apa? Dalam taat kepada wasabir, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa tak kepada Allah untuk sabar? Karena tidak cocok dengan diri. So, kan dua ya, tuntutan dari Allah, tuntutan untuk mengerjakan, dan tuntutan untuk meninggalkan. Biasanya kalau tuntutan untuk meninggalkan, cocok dengan keinginan. Tapi ketika cocok dengan keinginan, Allah masih tak tinggal. Dua, tuntutan untuk mengerjakan. Biasanya, umumnya tidak cocok dengan keinginan. So, cocok dengan keinginan. Kalau saya kan cocok, alhamdulillah bisa turun berat badan, naik 5 kilo, ya alhamdulillah. Kerma koyok, dan alhamdulillah penyembuhan kemarin. Jadi enak, cocok dengan koyok. Tapi ada orang-orang yang, aduh, diselobang lu. Apa ya. Bahkan saya masih ingat zaman SMP dulu. Saya diajak oleh teman saya, mah, kurang buka itu sih atau rapat aku kena mana mana tangan aja namun ngaji aku ayam sok nyawa namun sama kan orang yang sakit itu boleh berbuka mana itu nyawa boleh mana saya sakit perut ya nyawa apa yang mana itu menangkan boleh daripada keribuan kalau ada waktu ini kan tuh mana kurang nyala kafir mana nyawanya kalau ada kafir nah kafir mana udah punya kafir kafir ngaji saya tidak lagi dia aman. Jadi nggak kenal aja orang. Nah, makanya sahur itu enggak apa tidak cocok dengan keinginan. Siapa yang suka lapar? Orang pasti ya suka dengan lapar. Tapi cocok tidak cocok dengan keinginan kita tahan keinginan kita. Kan kenapa ya? Kita makan es campur, nambah sahur rendah panas, pas saya tinggalkan. Tinggal kata Ustaz itu om tinggalin dengit telah kopean dengit itu aja sambal gitu kan wah enak bisa jadi bapak apa yang dia maksudnya keren kan. Nah tapi cocok tidak cocok kita kalahkan hawa nafsu kita supaya cocok dengan ini selalu tidak cocok. Makanya Ramadan kenapa disebut bulan sabar karena kita tidak bisa sabar apa dalam taat kepada Allah salah satu di antaranya apa selalu. Gak hanya sholat teman-teman sekalian, sholat cocok dengan keinginan. Sahan semangat sholat. Ayat dari tadi jam 10, kapan akan ke 10? Sholat yang sholat nomor itu asa beda sampai tetes sholat. Mandi di mana? Di tempat itu.
jadi suku mental dan dengan surat Allah. Kan kalau sekarang kalau Ramadan itu ada satu kelebihan, kita merindukan waktu sholat. Sholat nama. Tinggalin bulan sawal, nggak ada kerinduan sholat maghrib. Ada dari, ada itu, ya ada yang sebarang juga. Nggak ada yang mulai jadwal tulis tabulannya kemana? Maghrib, tidak tuh maghrib baru. Sholat butuh kesabaran. Teman-teman di sini yang tapi yakin dari bawah ini keren lah karena buat saya kemarin mengajar di GBI ada ibu yang protes. Ustaz, ini curhatan ibu-ibu. Mudah-mudahan sampaikan kepada malaikat yang pertama itu jangan terlalu panjang. Surat itu jangan yang panjang-panjang. Nah, gunawan ibu-ibu, kami itu sudah berdiri hampir 1.5 jam di dapur. Di 4:30, dia pikirin hampir jam 6 masak. Dapur. Pas terawih. Kalau dia imam pokok, kesel kan. Jadi kami itu gak bisa konsen, gak bisa musuh. Katanya kepada emang di Italia sana berapa? Kalau dengan ceramahnya sih sekiran lebih 45 menit. Kalau sholatnya saja cuma setengah jam. Setengah jam berlima. Sebenarnya 2 jam kalau saya tanya, ibu ke Borna setengah jam? Oh, itu tetap tahu. Kapan saya baru? Ibu jam tanpa duduk kuat. Karena nanti bahaya istrinya tuh. So, tinggal 2 jam, 3 jam tanpa duduk kuat. Kurang meski doya di bantu kota kosma itu beda 2 hari kurang lalu terus saya tumpang apa nasma cocok di kamoyo sholat bahkan imam baca Bismillahirrahmanirrahim di luar mandi mantu gitu cuma betul di tengah apa aja panjang karena mereka tak menikmati. Tapi saya tanya, kalau teman-teman di sini sholat di mana panjang pada walkout mah? Bagaimana? Idahwan yuwakian, laisa yuwakian, kaibah. Dia wakian. Wah, dia wakian. Benar, benar, baru. Oh, kan tetap benar, itu sahabat. Itu kan sahabat. Apalagi Ramadan sekarang luar biasa. Dua-dua, muncul kan, tidak. Dari mulai awal di masjid saya pun gede, lumayan nih masjid pasang dana, tambah duit dana. Pengalaman yang sudah ibu-ibu itu nggak bisa masuk ke masjid. Membludak dia masuk atas, bawah, sampai ke belakang, bahkan tambah tenda. Tempat tempat tadi itu pakai tenda. Tapi luar biasa, ya, tenda dikaitin sama pakai. Malam, apalagi luar biasa. Saya satu rasa malam pakai. Cik, hari tarawih itu khusus tarawih. Jadi hujan mah lama apa tidak tarawih? Oh, usah, sholat. Namun hujan batu, kayak pecahi. Gitu. Nah, itu luar biasa latihan kesabaran. Berat. Jadi karena gak cocok dengan pengin. Kemudian itu bawa fisik ya. Kemudian bawa harta. Impak sodako cocok dengan keinginan. Di sini supaya ada kebaik. Sok ada kebaiknya, mereka dia nyosok, tentunya. Siapa benaran? Oh, kemudian ayat atas 2 ayat kan? Pasti kita 2 ayat. Maka saya kunci rata-rata tanya di pengajian itu. Jadi kalau teman-teman di sisi, saya yakin tidak percaya. Apapun menikah sesuai dengan jawaban ini. Kalau di dompet bawa 5.555 yang dimaksud di kaitan ini mana? 5.555 yang masuk di kaitan yang mana? Mohon yang sabarlah bukan dari buat mungkin ayah dia beri 2 ribu, berarti nanti ini ada rata 5 ribu kan? Kalau dari buat itu, tak ada yang beri. Kalau di sini apakah ibu suami kalau berangkat Jumatan, mah nggak boleh receh, nawa, yang nawa nggak receh. Nasib kain kain ya tak receh. Tapi saya bisa paham kenapa ayah receh. Iya. Kalau ini kan pernah belanja nanti istilah. Kira-kira habis berapa rata-rata belanja bulan? 100 ribu, 200 ribu, lebih. 1 jutaan ya, 500 sampai 1 juta. Taruhlah 500 ribu. Saya tanya, merasa rugi nggak? Kita belanja nih, lo emang 500 ribu, teman-teman, bapak-bapak di dia
kan pemayangan biasanya pemayangan bayar ya biasanya kalau 500 ribu ngerasa rugi. Halo, rugi tuh tanya ke istrina, istrina merasa rugi tuh. Oh, kenapa tidak merasa rugi? Mereka berhasil karena mereka itu rata-rata S2 nya, kalau di situ MSD Master of Shopping Center. Para pedi dan penjual pistol, nah yang tadi jadi mereka tuh berhasil. Kalau 500 ribu tidak merasa rugi karena apa? Apa yang dia keluarin mendapatkan sesuatu, apalagi pistol gede-gede asal berhasil bisa. Nah, orang tidak merasa rugi keluarin 500, 1 juta bahkan 2 juta sekalipun karena jelas apa yang dia keluarin dia dapat sesuatu. Sekarang anyway, ngasukin 100 ribu teman-teman dapat apa? Sudah jelas kan? Kata rugi, kata rata-rata ngasukin 2 ribu dengan rasa rugi dari bus tenang ada 2 ribu makan, tapi 100 ribu bus kayak dalam pikiran kan bensin awal bensin dari nawai bensin rata-rata 20 ribu efek 70 ribu efek kata mungkin efek wah 100 ribu mau beli deh 20 ribu nasi goreng 15 Allah berarti Maya bu, Allah bisa urjam ke WC tuh berapa yang goreng gue sebut banyak pertimbangan. Orang kalau mau nyumbang itu banyak pertimbangan. Dan kalau mau apa pun ke jalan mana apa. Tapi kalau barangnya mah biasa, paling pertimbangan beda 2 ribu pindah di Borma, pindah ke Superindo gara-gara kayak beda 2 ribu. Tapi ada pengalaman nanti kan istri saya bisa nyupir sorangan, ini sorangan kayak nyupir pasien atau senar kesel, beda 2 ribu pindah supermarket mau paling jauh, atau paling jumur atau tunggu gak tunggu kan. Tapi, nah, demi beda 2 ribu nyapa, ada beda 2 ribu nanti jika kita beli 10 nyala, sopel tapi orang tahu tapi kalau masih ke dengan klien tidak cocok dengan keinginan tidak jelas apa yang beda. Makanya pasti pilih numpang dari nah, belum diterima, bila itu balik diterima. Makanya saya sering sampaikan di beberapa kajian, kalau kita mendorong orang, memotivasi orang, apa, berimpak, bersedekah dengan pahala surga, mikir gitu aja sih. Pahala, bahkan kemarin saya ngisi di BPK, keren, kencerainan di 6 bulan. Jadi kencerainan bentuk bulan, itu naon kentrai kita masih ingat naon ke sini mah kan biasa nggak signifikan gitu aja. Nah pahalanya sudah oh mau dia rumahnya daerah berbayar enak gitu tiga itu sudah tuh tak kita apa dia nggak mau makan itu sudah teh minta pihal hal-hal kami mengikuti lawan di dunia ini menyadari menang lawan oke gitu makanya kurang tam coba kayak tadi semanjur kan ceramahnya antum pengen kaya jangan-jangan lu sedekah kan gitu kan oh senang pengen kaya antum udah bosen pakai motor udah sedekahin aja motornya simpan aja BPK yang disini antum naik motor aja naik grade aja udah sedekahin aja motor itu berapa harga 110 juta awal udah gandain tuh 10 kali dapat aman saat second pemain 100 juta tuh itu ternyata Allah kabul gitu dapat tuh Avanza 100 juta hasil sedekahnya. Antum pengen lebih bagus, Pajero sedekahin aja tuh Avanza 100 juta di awal udah gantain 10 kali lipat semangat kira sepuluh itu kan kalau tak betul bolo-bolo Avanza kan motor itu paling beli nah hoax tadi udah sedekah gitu karena nanti orang gagal paham yang istilah pada sama Allah kalau itu gak balas, gak apa membalas yang mesti aku dalam bentuk emang ini bisa menyinyali ya sok cobaan mau buka duit 1 juta asupin karena kayak tuan sama ibu jadi 10 juta oh kan ustaznya gak bohong berarti ya atau Quran gak bohong oh waduh Quran deh jadi itu balik dari karena balasan gak mesti harus seperti itu yang hakiki itu balasan di akhirat ngapain kita dapat 10 juta tapi itu gak asal bisa jadi kita impak 1 juta kita gak dapat apa-apa tapi mohon maaf badan kita sehat istri yang gelis, yang bagus, yang sore bagus, bagus, aduh, bisa beli lima kebatan motor juga lancar, butuh-butuh, oke, gak pernah kok maka, walaupun hanya dengan rendah, nikmat begitu, so, kurang tahun jadi
ya Allah, daripada Allah kasih ke 10 juta bolak balik dari selatan. Nah, lalu itu sekali check up dana gula darah naik, asam urat naik, minimal ayam itu pernah dikasih darah. Allah kasih itu 10 juta tapi bolak balik kan. Makanya balasan Allah itu bukan seperti itu. Gak mesti harus kalau timpak kotor menang mobil. Nanti kalau bawa ke tanah sehektar dikali 10 kali lipat jadi 10 hektar. Timpak kotor, kalau api dibunuh, tanah wabah ini menjadi itu. Rupa Allah diganti ngomong. Balasan Allah itu yang hakiki nanti. Makanya orang jahiliyah itu kan ketika turun arwah yang dalam juga dibunuhi, itu kan kaitan dengan ketika orang menyembeli seekor unta atau kambing datang orang miskin. Orang miskin datang minta dari pikiran dan awam, kalau saya kasih orang miskin apa yang saya dapat dari mereka? Nah itu berpikir jahilnya. Apa yang saya keluarin harus jelas apa yang saya dapat. Itu berpikir materi. Makanya agak susah. Tapi kalau saya kirim kepada orang-orang kaya, mereka akan kirim juga ke saya. Hal itu berpikir materi. Maka kalau teman-teman di sini masih 2.000, berarti gaya dia 2.000 itu tenang, saya 2.000. Ini butuh kesabaran karena mengeluarkan tantangan tetap dengan ini. Sama dengan berdakwah, dakwah nggak tetap dengan ini. Datang memenuhi panggilan Allah, jadi utang nggak tetap dengan ini. So saya tanya di sini yang pahalanya besar siapa? Ustazna Mustadi. Yang aku ulang kayak nyebut Ustazna kurang rugi diutakan disebut Ustamina kalau mau Ustaz jauh-jauh semuanya pahalanya sama, gak ada keutamaan pembicara dengan orang yang karena sama-sama dua-duanya Allah. Jangan dianggap yang Allah itu penceramah saya pendengar lebih lama, mungkin harus mengutani pengajian tak penceramahnya mengadang ukurannya yang dalam di pengajian itu rata-rata pendengar. So, ayo kita sedikit ceramahnya. Oh, makanya saya sering sampaikan kalau ada teman-teman kita lagi ngaji ketiduran ngantuk, jangan dibangunkan. Itu sedang berobat. Obat ngantuk apa? Eh, nggak mungkin berobat tak? Lambung ngantuk, kayak saya nah, ini pengajian gengil. Oh, boleh kan nikmatan? Perempuan tak pernah merasakan nikmatnya menuntut dan kue makwe luar biasa kan? Tuh. Makanya besok gampang kepala siapa? Baik Ustaz, Mustami. Dan semua penjara memang Mustami. Ya, cara deh. Suku titik ke jadi Ustaz apa? Maka kan kayak ibu-ibu tadi protes, Pak, tahu yang panjang itu menantung lebih jelas. Makanya di alat kita ini memang bisa jangkit porsi ceramahan dengan ceramah setengah jam. Nah, imaman saja, saja setengah. Imamnya berdiri, ibu-ibu mencari pengajar istirahat lebih lama tuh itu. Makanya teman-teman sekalian, bapak ibu yang Allah muliakan, dalam taat butuh kesabaran. Contoh saya sering saya beri contoh simpel menutup aurat bagi laki-laki kayaknya berat-berat banget kan ulama cuma dari pusat sampai ke lutut apalagi mana berdua bulu-bulu mulut aurat ringan tapi lihat para gadis ketika mereka sudah sampai usia balig harus menutup aurat luar biasa. Apalagi mereka masa-masa promo, badan dan body jualan kene, rambut masih kemilau sancil, kulit masih mulus kene, ayo lari ke sorotan. Tapi Allah perintahkan tutup aurat. Gak cocok dengan keinginan, tapi dia tundukkan hawa nafsu yang diikuti keinginan Allah. Berarti orang ini orang yang sabar. Lalu apakah mereka berpahala ketika keluar rumah pakai kerudungnya, pakai bentuk auratnya? Berpahala. Karena mereka bedanya ini kolor sudah wajah sudah nggak begitu menawan, rambut sudah memutih, kuntilanak wajah kena kolor. Nanti kuntilanak bisa. Kenapa kuntilanak rambutnya hitam? Karena nanti kalau putih nggak kelihatan sama sekali. Karena itu kalau minimal nanti kan bajunya bodas. Dan pernah ya kuntilanak baju nanti berhijau bukan? Nah makanya tapi manusia orang mengkutilanak awet orang bahkan wajah perawatan di beberapa oleh sama ini yang tidak nasib video setiap orang manusia melihat makin menua makin repot. Makanya ketika Allah suruh tutup aurat ini mas semangat mereka bisa
nang hati ngali ora di tukang. Di tukang gitu. Kalau Pak yang ada beda. Nah, inilah contoh beratnya taat pada Allah. Makanya orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mengikuti keinginan Allah, itu sabar. Dua, wasoli sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Maksiat itu tetap ditawarkan. Tuh maksiat itu benar. Maka semangat, ya. Kata Nabi, kupadil janatu bil makan. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Tapi kupadil naru bisahawat. Neraka itu dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Yang dimaksud sabar dalam menjauhi maksiat adalah ketika kesempatan ada, dorongan ada untuk bermaksiat, kita hentikan, kita tahan karena takut kepada Allah, itu termasuk sabar. Di Ramadan ini dikatakan untuk sabar, kata Nabi, asyamu dinah. Saum itu harus jadi dinah, penghalang diri kita dari maksiat. Nabi beri contoh, palayarus, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar yang kotor. Walayarus, jangan menghina melecehkan orang lain. Di saat kamu mampu untuk mengucapkan, termasuk apabila ada yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang saum. Baik dulu ya, benar Nabi Yusuf saum. Baik kalau dia Nabi Yusuf saum, ayo nama, kok ini tumbuhan pada taraweh. Enak orang saum, sin mata. Pada taraweh kurang tumbuhan ini. Saran makoleh ya, yang tak kurang di mana? Nah, bukan begitu. Katakan aku sedang saum adalah hati bahwa kita menahan emosi. Kenapa? Amarah itu luar biasa. Gak sedikit seorang suami menyesal ketika dia sedang marah karena dia sedang menalah istri. Kan gitu lah, laki mati hati bisa tidur menunggu seutak nyata. Kadang-kadang di sini, dia gak bisa menahan amarah, tidak. Sudah tidak kuat ini. Oh, anak, tidak bisa jaga hati dia. Apa? Akhirnya, ya saya lu pengen balik manik ke hidung manik kan itu. Terus gitu, terpaksa lu. Nama nama itu, ayah mau ngomong dia terus kita kuih, tapi dia kumah talak itu. Dalam itu ngomong, kenapa? Gak kontrol dengan. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, orang marah itu kata-katanya tidak terjadi. Bahkan gerakannya pun kan kontrol, tapi sedikit kontrol. Gak sedikit ada bapak marah ke anak, setelah anaknya meninggal, baru ada. Seorang anak marah ibunya sudah ibunya mati baru sadar. Makanya pantas kalau dulu ada orang yang marah karena nanti kalau kamu marah emosi, lantak dong, jangan marah. Kalau kamu mampu menahan emosi, kamu pasti itu. Karena ketika orang nggak bisa menahan emosinya, bisa melakukan apa-apa yang kamu mau. Makanya nanti ngajarin kalau lagi berdiri marah, itu. Napa dulu dan dua lagi baru yang berisi. Nah coba review. Kalau masih marah sampai dulu, apa yang lakukan? Berdari. Ayah mau apa-apa, baru mulai tiga. Pulih tiga, ikut nol. Kenapa? Malaya. Masih marah juga, ada sikir. Nek orang-orang ngobrol jadi kan ikut. Nyebutnya di orang itu namanya istighfar. Padahal beristighfar. Kalau orang marah, aku sudah dengan syaitan. Setan dari api. Padamkan dengan kau berhitung kepada di godaan setan. Masih marah, duduk. Jadi itu ngomong nyedek, langsung tadinya buduh, tisde. Ayah membuka lompat-lompat, pokok pun sepuluh-sepuluh gak bantu ayah mau. Nah, kenapa gak tanya? Kuah sebegar sepuluh-sepuluh, apa yang ngubah, bodoh, itu cak ngamak. Tetap semarah apapun itu sebab. Masih marah, salah. Ayah sebab pada yang lompat-lompat, wah, bapak, bercabu, jil, lagi. Waduh, amin, jil, itu mah. Oh, tenang. Orang lagi marah, dari sholat, dia sudah seperti itu kan. Dia bisa ditahan. Makanya tadi, menahan diri dari maksiat itu ketika kesempatan ada. Dorongan ada, dia tak mau, dia tak mau melaksanakan. Bukan lagi ada gejolak, kan aku ketika ada yang amarah, tapi dia tak. Gak kuat tadi, kemudian dia hapus. Itu ada ikhtiar. Jadi, sabar bukan menahan, tapi tahan ketika ada gejolak. Termasuk misalkan di sini teman-teman di sini mengkorupsi awal bulan awal dahulu di korupsi. Tapi kalau orang menjabat sesuatu
jabat jadi bukan wali kota, gubernur atau apa, eselon 1, eselon 2, yang bergerak dalam waktu uang, tiap hari ngelola uang, ditinggali lebah, ditinggali masa kapital, tunggu nama, nyata masa. Sebenarnya awalnya daging yang nak jual pokok, nah itu biasanya kita awal dia lebih kuat tapi dia kan luar biasa lewat Allah harus bentuknya akhirnya pengen coba itu. Maka ketika dorongan ada karena setiap tuan kesempatan ada kalau ambil dua tidak pun tidak ada yang tahu tapi dia tahan dia tak melakukan berarti bandingkan dengan orang yang gak jadi maksiat karena gak ada kesempatan. Teman-teman bukan orang yang sabar korupsi, gak mau korupsi. Aki-aki korup bosan di mungkin ini. Gak bosan apa ayah bosan, mereka bosan kan bukan wadih kan. Bosan, mereka bosan. Bukan duit gope, sudan, ayah PSK, ya di ratusan lah. Biasa lah, di ratusan, 400 jadi kecewa tempat, biasa. Ya, ke tempat makam, sepi tak ayah. Di jajan makam karena dia diberesan di Satpol PP si Aki terjadi jinahan duit butuh balik-balik ke depan sini. Pertanyaannya, orang yang sabar bukan? Bukan, karena dorongan ada kesempatan dulu coba lalu jadi payah, jadi jinah karena sudah ada dorongan yang ada kesempatannya tidak. Nah itulah orang yang sabar dalam menjadi maksiat. Yang terakhir, sabar ketika menerima musibah dari Allah. Musibah itu tidak cocok dengan keinginan. Quran surah Al-Baqarah ayat 155-156. Saya baca umumnya wabashir shabirin. Setelah awalnya Allah uji dengan rasa lapar, kurang harta, hilang orang yang dicintai, maka beritahu beri kabar kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengatakan ketika dia menerima musibah, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kira muat wahid. Ada orang yang harus kehilangan istrinya, kehilangan suami, baik ditinggalkan selamanya atau sementara karena perceraian. Karena kalau perceraian istrinya mungkin ditinggalin oleh anaknya atau orang yang harus kehilangan barang yang dia cintai. Quran menegaskan wasta'inu bis-shabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Si siapa nolongnya? Karena orang ketika kena musibah tak cocok dengan keinginan stres. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Maka obatnya apa? Sabar. Dari sisi apa sabar yang mengobati orang yang kecewa, orang yang tidak bisa menerima kenyataan? Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jangankan HP saya, barang saya. Jangankan istri, suami, bapak, anak. Saya pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kuluman adalah apa? Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya panas akan meninggal. Setiap pertemuan ada perpisahan. Setiap yang hidup pasti ada yang mati. Tiap yang utuh pasti ada yang rusak. Di HP ya aja, apa rusaknya Allah sudah dihukum. Makanya kalau konsep hidupnya sabar. Kenapa? Aku milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala yang aku miliki itu hanya sekedar titipan. Orang lebih tenang kalau begitu. Makanya sholat kalau sabar menata hati supaya tidak terlampau kehilangan ketika harus kita kehilangan sesuatu. Sholat menguatkan, minta kepada Allah supaya hati kita dikuatkan ketika kita menerima sesuatu yang tertutup dengan ini. Kenapa? Saya tutup dengan definisi sabar versi Profesor Dr. Quraisyha. Pak Quraisyha memberikan definisi begini. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tak cocok dengan diri karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Kita tahan lapar dahaga kita. Belum waktunya kita gak berani makan dan minum karena kita ingin mendapatkan yang lebih baik. Apa yang terbaik? Pahala dari Allah itu surga. Walaupun sekarang sakit, jadi bibir darah ini bahkan haus, lalu tetapi kita tahan karena kita ingin merasa sesuatu yang lebih baik.
Ini contoh, maka Ramadan kita ganti sabar taat pada Allah. Sabar we tarawih panjang we karena kita ingin dapat yang lebih baik surga dari Allah. Ketika ada dorongan maksiat, sabar nah, karena kita juga ingin dapat yang lebih baik. Termasuk ketika kita harus kehilangan sesuatu yang penyakit di hati kita. Bentuknya musibah kita hadapi dengan kesabaran karena saya akan mendapatkan yang lebih baik bila mampu menerima takdir buruk ini dengan lapang dada. Karena yakin Allah menetapkan yang terbaik. Pas jam 1 beli 2. Mudah-mudahan karena dijadwalnya sampai jam 13 jadi cukup barangkali apa yang disampaikan. Mudah-mudahan sekedar tadarus menguatkan kita. Dua ayat tadi di surat 3 ayat Al-Imran 200 Al-Baqarah 155-156. Kemudian kemarin tadi di awal saya sampaikan Az-Zumar ayat 10. Semoga kita termasuk orang yang layak disebutkan di surat Az-Zumar innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah bagi orang-orang yang sabar itu pahala tanpa batas. Aku lupain ada wasfak diwalaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.